Loh, selamat pagi, Lur. Selamat pagi, Dulur. Ke petangnya ini. Apa ya kok gara situ biar bisa tahu bismillah Mai mana ini? Banyak kok kare sedik. Aku suka beras. Aku jago. Kadang-kadangnya rong piring tak kerja masih tak. Sak gunung. Kalau sampai ada siapa? Ada. Sampai beli sama. Tutoye. Kalau sambil tak? Bosek sambil itu apa ni? Saya masak lagi sarapan dulur. Mau esok adik Ev dah sekolah. Dah ganti ngetok labu. Nah ini sar asam kacang. Ini kacang tu enggak ditambah labu mau. Waduh. Sambil pedes. Belum. Enggak. Emang gorengan jagung cocok ya? Iya, aku. Kayak gorengan itu nih. Wes. Gorengan jagung. Pelas iki. Jenenge pelas mau akeh iki. Cukup iki kuwi. Kesenengan gosong. Kak, gosong. Sambel sithik, oi, go sambel. Wes, sak panci. Wes tak simpen kanggo engko sore. Tetap kurang asin ya. Tapi sayurnya kurang asin. Mak iki nek karo asin iku biayane. Seneng asin. Soale darahe rendah. Nah, anu ya tok. Oh,
Entek nanti mana? Mbak jangan. Aku pernah dengar ya mbak. Dengar saya ngunjung mbak Birang lah. Ini ada jagung, campur wortel, kobis. Tidak nakal. Doan pada alis mulut. Wes adem nyeker. Pite ombo. Pite. Nang kota apa? Bisa coba-coba berapa? Nek mangan mangane lho. Simboke. Mangan dua kali. Ai boy, ose itu. Nek kepedesan ini artinya membeli apa? Nanti. Ini udah deh. Adik besok mang gorengan tempe tak goreng no endok. Aduh ngono ku lho mbak pitik pin duwe pitik akeh kemriyot. Voy a hacer nada.
Rasanya ini tuh dewe. Yo mek kok salah. Ini kayak wong. Kacangnya kon lamban. Yang desa gratis dulu kacang sayuran itu pun dikasih bakal rahem ada kita nunggu meja. Wah pedesan. Ambilnya mandi tapi entah nah. Aja mbok iwangi kanthi pitik sing meneng. Wis apa pedesne? Yes. Penawari iki. Rasane jeneng. Bisa gelem. Jadi ae. Penawari iki dulur. Des. Ah, rasane kaya sithik wae ya. Sithik. Pedes tapi koyo gak pedes ana. Aku pedesan lah, lor.